Baru-baru ini, istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono diisukan hamil anak pertama. Erina Gudono diisukan hamil anak pertama usai kepergok ucapkan hal ini ke Kaesang Pangarep. Diisukan hamil anak pertama, Erina Gudono langsung bikin netizen heboh. Seperti diketahui, Erina Gudono merupakan istri dari putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Erina Gudono dan Kaesang Pangarep menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Setahun menikah, Erina Gudono dan Kaesang kini makin harmonis dan romantis. Seperti baru-baru ini, keduanya tampak pamer liburan bersama. Namun siapa sangka, saat pamer momen liburan, Erina Gudono justru diduga sedang hamil. Isu itu mencuat lantaran unggahan akun Instagram @kaesang pada Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Di unggahan itu, Kaesang tampak memajang foto mesra dengan Erina Gudono. Tak seperti biasanya, foto itu memperlihatkan potret Kaesang dan Erina saat liburan ke luar negeri. Di foto itu, keduanya tampak bermain ski di pegunungan yang ditutup salju. Erina sendiri tampak lihai bermain ski sambil memakai baju tebal. Begitupun dengan Kaesang, ia juga tampak bahagia saat bermain ski. Di foto kedua, Erina dan Kaesang tampak sedang liburan di bawah laut. Ya, keduanya rupanya sedang melakukan scuba diving. Bak penyelam pada umumnya, mereka memakai peralatan lengkap dengan tabung oksigen. Di foto itu, keduanya tampak sudah ahli dalam menyelam. Bahkan, keduanya juga tampak berciuman mesra di bawah laut. Menikmati setiap momen dari atas gunung hingga dasar laut berdua sama istri tercinta tagar throwback, tulis Kaesang. Siapa sangka, unggahan itu langsung dikomentari oleh Erina Gudono. Erina menyebut liburan selanjutnya akan terasa lebih ramai. Abis ini liburannya lebih ramai lagi, ujar Erina. Sontak saja netizen langsung syok membaca tulisan tersebut. Netizen menilai, Erina Gudono sedang hamil anak pertama. Ditambah lagi, netizen menilai kondisi tubuh Erina banyak berubah. Selamat ya kak udah ngeko dari postingan kemarin perutnya kayak lagi hamil, tulis salah satu netizen.